Welcome back to my channel Digger dengan saya Dimas. Jadi kali ini kita bakalan ngetes yaitu handphone Poco F3. Dimana handphone Poco F3 ya saya ini dengan seri RAM 8GB internal 256GB ya. Dimana handphone ini itu sebenarnya handphone flagship killer, mungkin handphone flagship. Tapi saya nggak berasa banget flagshipnya karena harganya yang agak miring ya guys. Dan di sini kita bakalan ngetes yaitu main game atau bermain emulator PS2, yaitu Damon PS2, di mana di sini saya sudah install Damon PS2 dan kita langsung aja nunjukin di mana versi MIUI saya itu udah MIUI terbaru 12.0.3 dan di mana ini baru saja saya update ya. Bisa lihat baterai saya 66% dan di sini bisa lihat storage saya itu 256GB ya penyimpanannya. Kita langsung aja buka tanpa basa-basi Damon PS2. Dan buat yang nanyain, bang, kok lu nggak ada iklannya, bang, kok lu langsung masuk? Ya karena di sini saya itu versi yang berbayar, versi yang pro ya. Mohon maaf banget kalau saya ngomongnya belibetan karena ngerekodnya jam 2 malam anjay, jadi ngomongnya agak belibetan. Oke, di sini versi saya yang pro, dimana saya beli. Buat kalian yang beli dalam game, mending beli yang dalam game aja, jangan yang di Play Store karena mahal ya guys. Dalam game cuma 50 ribuan kalau nggak salah ya. Oke, jadi di sini saya sudah masukin yaitu game God of War 2, God of War 1, Downhill, Devil May Cry 3, God Hand dan MotoGP 4 atau MotoGP 4. Dan kenapa gamenya dikit banget, bang? Karena bisa lihat lah ya. Kenapa gamenya dikit banget? Karena bisa lihat di sini aja God of War 2 dan God of War 1 itu udah makan 8GB guys, 8GB, 16GB dong 2 game ini doang, gak ngotak sih. Ya kan? Gak ngotak sih. Ke pengaturan, dimana saya bakal nunjukin dulu pengaturan grafis. Ya, tunjukkan EVS, informasi perangkat, dan di sini kita buat yang satu kali aja biar lebih cepat, banyak yang bilang begitu ya. Oke, di sini nonaktifkan Open GLIS 3.1 jika emulator langsung crash saat boot. Ya, jadi buat kalian yang nonton di Redmi Note 10 Pro kemarin itu nge-crash, guys. Setiap buka game pasti nge-crash, nggak tahu apa masalahnya ya. Di sini coba kita aktifin aja, nggak apa-apa nih. Oke. Terus audionya oke, default aja. Terus ada lagi sistem BIOS-nya otomatis. Ya. Jadi kita langsung aja di game pertama ya, itu God of War 2. Semoga aja nggak nge-crash ya guys. Oke, udah masuk ke game ya. Jah, suaranya tiba-tiba hilang anjay. Tapi lancar sih. Di sini mode debugnya itu yang masih kompatibel terbaik ya. Ini masih bawaannya kompatibel terbaik. Kita buat aja dulu nggak apa-apa kompatibel terbaik. Kita lihat Snapdragon 870 bermain game God of War 2. Emang game God of War 2 ini agak lebih stabil ya guys daripada God of War 1. Kalau nggak percaya nanti kita tes God of War 1 ya. God of War 1 saya main di PC aja, pakai emulator PS2 di PC aja nge-lag guys. Oke guys, jadi udah sampai ke in-game ya. Karena action-nya atau movie-nya nggak bisa di skip ya. Itu memang nggak enakin banget. Di sini masih agak gimana ya, agak nge-slow gitu ya. Saya kok bilang frame drop sih, nanti takutnya disalahin lagi ya. Gimana ya, kayak macam nge-slow gitu. Kayak macam ya bisa lihat lah yang nge-slow gitu. Ini coba saya buat yang frame rate tercepat ya. Tadi kan kompatibel terbaik, ini saya buat frame rate tercepat. Oke. Ya, beneran cepat dong. Tapi memang gimana ya? EPS-nya enggak begitu ini, guys.
Jadi kayak macam berasa patah-patah gitu ya, walaupun lancar. Bisa kalian lihat ya. Wih, tapi masih enak banget dong, ini lancar banget. Ya Tuhan, masih ada musuh rupanya. Malah ada jar-jar nih kita gitu. Gila guys, jadi lancar ya untuk main game God of War 2. Kita tes ke game God of War 1. Kita langsung aja buka God of War 1. Sini ya. Harusnya si God of War 1 itu memang lebih gak kuat ya guys. Lebih gimana ya, lebih macet-macet gitu, gak tahu sih kenapa. Di sini kita tes aja langsung, new game. Easy ya. Di sini mesti mode debugnya default, kita buat yang kompatibel terbaik aja. Lambat banget ya. Saya lihat FPS-nya padahal 60 loh. Saya lihat. Tapi ini mesti lancar loh, mesti lumayan lancar loh. Sumpah nih, wih keren banget bang ini. Coba kita buat yang mode frame rate tercepat ya. Beneran tercepat dong, cuma kayak macam patah-patah gitu ya. Kalau tadi tuh masih kayak gerakan lambat gitu, kayak slow motion gitu ya.
Bandel banget nih ular nih. Oke. Ini susah guys, metiknya guys. Kayak segitiga semua nih. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu untuk Godofar-nya. Kita game lain, bisa lihat Godofar lancar. Dan kita langsung aja buka Downhill Domination. Oke, single player, kita cepat aja. Karena kita cuma ngetes. Ini di sini kita buat yang kompatibel terbaik ya. Karena kita udah percaya lah handphone ini udah pasti kuat gitu ya. Jadi kita buat kompatibel terbaik dulu. Kalau misalnya nanti macet, baru kita buat yang frame rate tercepat ya. Wih, cepat banget. Lah. Oke, gak apa-apa. Coba kita tes tutup dulu ya. Kan bisa lihat nge-crash. Kita buka lagi. Kita start. Oke, aman. Tapi kayak macam ada garis-garis gini guys. Walah, ini sih slow motion. Bukan nge-crash ya, slow motion. Coba kita buat yang kompatibel terbaik. Ah, nice. Oh, bisa pakai ini ya. Pakai arah yang biasa ya. Alah. Walah, susah banget ya ini ngarahinnya. Emang harus beli iPega sih. Biar mainnya tuh enak banget gitu ya. Juara berapa kita guys? Juara 8 dong. Wih, sumpah. Oke lah guys, jadi bisa lihat lancar sih yang penting. Yang penting ini lancar, gak ada masalah. Oke, kita tes game lain. Oke, abaikan. Kita tes Devil May Cry 3. Dimana Devil May Cry 3 pernah saya coba di device apa ya? Itu macet parah sih. Kita tes di sini. New game tutorial of yellow goal. Apa itu yellow goal? Saya nggak tahu juga guys. Oke. Wih, lancar dong, gak ngotak, enak banget. Seriusan. Coba kalau kita buat yang frame rate terbaik, frame rate tercepat, gimana? Wih, malah ngerek guys. Kita harus buat kompatibel terbaik aja deh. Apa yang saya pencet? Banyak banget setannya dong. Sumpah ini keren sih, nanti bakalan keren. Ini kepencet-pencet mulu ya, sudah nggak tahu kepencet apa. Huh.
Ya Tuhan, ini kepencet-kepencet mulu loh. Ya Tuhan, itu apa sih? Habis musuhnya. Oke. Jadi bisa lihat di sini lancar banget ya. Kita keluarin aja. Devil May Cry lancar. Kita tes God Hand. Wih. Tapi kok tampilannya gitu ya? Kita buat yang frame rate terbaik dulu ya. Kompatibel terbaik. Lancar kompatibel terbaik ini. Tapi kayak kabur gitu ke tampilannya. Bisa lihat nggak? Tampilannya kayak kabur gitu. Kalau kita buat yang frame rate tercepat, tuh dia tampilannya bagus. Tapi nggak tahu sih kalau di mainnya, wah agak-agak patah guys. Agak-agak patah ya. Bagus juga sih. Cuma lebih enak yang frame rate tercepat, frame rate terbaik tadi ya. Nah, maksudnya kompatibel terbaik. Cuma ya itu. Susah banget guys mainnya, sumpah dah. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu ya untuk main God Hand-nya. Kita keluarin. Bentar, yang penting lancar. Kita tes terakhir yaitu MotoGP 4. Kita tutup dulu deh. Ini kayaknya jangan-jangan nge-crash lagi guys. Kita buka MotoGP. Nah dia nggak jalan-jalan lagi nih guys. Nah kan, kita tes sekali lagi. Kita langsung buat aja kompatibel terbaik. Kita start-startin aja, biasanya bisa sih. Kita start-startin aja. Oke kan, bisa kan. Oke. Single player arcade aja, MotoGP. MotoGP lah. Oke, ini aja enggak apa-apa. Oke, difficult easy 5 lap. Susah banget guys.
Biasanya saya mainnya tuh gini, guys. Aduh, tombolnya susah loh, enggak enak kesentuh. Tapi ini mainnya lancar. Saya lihat pojok kiri VS-nya itu 60. Ya Tuhan, enggak ketekan dong. Ya guys, jadi ini lancar sih, nggak ada masalah untuk game MotoGP. Jadi bisa kalian lihat di sini untuk semua game, hampir semua game di sini lancar jaya, mantap. Apalagi God of War 1 dan Devil May Cry, saya salut banget bisa bermain dengan lancar. Dimana di phase sebelumnya pernah saya tes sih, lupa sih. Pokoknya handphone flagship atau high end juga ya, atau mid range kalau nggak salah, itu hancur parah ya. Jadi di sini bisa kuat banget sih, tapi ya memang agak panas sih, tapi ya masih oke lah ya untuk bermain ya. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja, nanti kita sharing-sharing bareng. Thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye, dadah.